Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Jenong Mustika Sari. Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau main ya. Saya mau main. Mainnya kali ini mau kemana sih kamu? Saya mau main ke Kampung Pada Rame ya, yang berada di Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Dan untuk alamat lengkapnya, Kampung Pada Rame itu masuknya ke desa mana tenyaho? Dapat saya tahu ke orang. Di episode yang lalu ya saya bilang itu Kampung Cidadalik itu masuknya itu ke desa Cisompet, ternyata salah katanya teh kamu. Ya dah tuh, sebenarnya mah saya mah bukan tukang sensus, saya mah tukang ulin ya. Dan terlihat ini cuaca sangat panas sekali ya. Aku mau menghindar dari panasnya paparan matahari, dikarenakan takut nanti ya pemutih saya molotok begitu. Dan main saya kali ini ke Kampung Pada Rame melewati Cisarua. Lain Cisarua Bogor. Cisarua melewati sawah pasir, Cidahu, Burujul. Lah pokona mah eta we urang mah ke Cidahu. Dan di sana juga pemandangannya, view-nya itu sangat bagus sekali, sangat cantik sekali ya. Panas. Aduh, ngadiukan naon? Iya sih, ngadiukan tikotok. Dan untuk cuaca kali ini ya sangat tidak menentu sekali, dikarenakan kadang-kadang panas, di tengah-tengah panasnya matahari kadang-kadang merutui, ada hujan ya. Ada sahabat terbaik saya kan ya, badan ninggal. Ini ada Bi Ayi, mau kemana Bi Ayi? Ke warung. Sok atuh kadinya tanolol lah. Ini katanya teh mau kemana? Mau ke warung. Iya sok atuh lah punten iya. Yang soal salit sok. Saya teh bade ke warung masuk. Saya ke bakal aya dina video sina ditonton ku aanya. Besti urang. Dan di Kampung Pada Rame itu view-nya itu sangat bagus, cantik, dan buat kalian yang merantau sekarang berada di kota dan kalian kangen banget dengan Burujul, sawah pasir, Cidahu, dan Cisarua, kalian boleh banget, bisa banget melihat video saya kali ini. Dan semoga video kali ini bisa mengobati kerinduan kalian akan kampung halaman. Dan jikalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kata-kata saya itu katanya kata-kata kamu itu nong garungsang sekali, goreng bibir kamu teh ya, dah bagaimana dah itu mah udah bawaan lahir ya, dah saya juga belajar merubah, tapi dah tuh tibatan berubah teh kalah ka saya teh kalah beki ngacampru derasaan teh bahasa teh ya. Dan itu juga fashion kamu itu ya, dangdanan kamu itu sangat pacariwe sekali, colorful, merah, kuning, hijau di langit yang biru ya, tidak nyambung sekali, baiklah. Semakin banyak warna, pelangi semakin dikenang dan dicinta. Ya, lo mana bisaan kan gitu nama. Oke, ikuti terus perjalanan saya kali ini. Meliput perkampungan, pedesaan, dan juga gadis-gadis cantik kalau ketemu itu juga. Dah kalau untuk ketemu sama kumaha, itu udah orang oge hese. Ya, ikuti terus ceritanya ya. Perjalanan menuju ke Pada Rame ya, Cisamun. Cisamun mengingatkanku pada si dia yang dulu pernah berkarya bersama, namun putus di tengah jalan. Bapak. Kemarin, iya. Bade ka laut, pangan nyasar ka dieu. Mohon. Iya. Terlihat ada aktivitas warga ya di sini yang sedang memotong-motong tangkal mahoni ya, pohon mahoni, dikarenakan mungkin sekarang udah mau masuk musim hujan ya. Takut atuh dapan di sini juga banyak rumah ya. Meureun itu juga, dan aku mau ke Cisamun, Cidahu, sawah pasir. Ini aku mau jualan, ikut sama Jenisa. Urang lain rek jualan kalau mana-mana kalah ngaramekeun we jeung ngariweuhkeun. Ya, dan terlihat di sini pemandangannya sangat bagus ya. Dan kemarin ini ada hujan sedikit, jadi ada cai lencang nyeralang kerung. Ngagara renang seperti cenang yang belum dipeceh, gek. Ya, ini kita bersama personil, dan itu yang ditukang sudah ngukung seperti buuk menang mabuk, dikarenakan dia sudah merasa kelelahan dan kewalahan mungkin pemirsa. Jadi tukang dagang heula parapot, orang mereka pada ramai gitu. Wow, untuk view-nya itu ya sangat bagus sekali, sangat indah sekali, karena di sepanjang jalan kenangan kita disuguhkan dengan perkebunan teh yang sangat cantik, yang sangat hijau. Sepanjang jalan kenangan,
kita selalu bergandeng tangan ajai. Jempes ya jenong aing ngadengenage langsung mararebai. Heeh, pokoknya mah. Rarembes dan terlihat itu ya, itu ada saung, itu saung, itu saung yang mengingatkan diriku pada dirinya. Hai kamu, masih ingatkah kamu tentang diriku? Dulu kita pernah mojok di sana. Iyalah, aku makan selalu kakak spil, tempat yang cantik, tempat yang indah buat pacaran, kikuk-kikuk. Ya dan di sana dulu saya pernah bobogohan saya juga sama orang sini. Ih, kalau soal pacaran mah saya mah tidak mau terlewatkan. Dan ini juga ada SMP ya di sini. SMP naonnya itu? Iya itulah, ada pelangnya liur. Saya kalau bacanya juga pusing, suka pusing kalau baca sambil di mobil mah. Iyalah sok weh. Baca yang tahu, yang udah baca nanti di komen aja ya biar yang lain pada tahu. Amin. Dan ini juga di sini ada bengkel ya, dikarenakan kan dari sini itu tidak ada lagi lemur, jauh ke lemur, iya jauh lagi ke perkampungannya. Tapi untuk jalan di sini udah bagus. Kalau dulu ya dulu kan saya juga sering tuh main ke sini. Dulu waktu lagi SMP, saya mah tukang ngaprak, tukang ngalantrah dulu mah. Tapi setelah menikah saya memutuskan untuk berdiam diri di rumah, menjadi IRT, ibu rumah tangga yang baik dan bijaksana. Tapi tidak lupa juga mempesona. Asik. Dan bukan Garut Selatan kalau jalannya tidak berbelok-belok. Janjimu, berliku-liku cintamu. Jalan ke mana? Iya. Cika ya. Kayep ya. Jangan bisa kecapin ya, sayang. Jangan. Dan kita tidak berbelok ke arah Cikeuyeup dikarenakan kita mau ke Cisamun, Cidahu, Sawah Pasir, dan Cisarua. Oh ya, buat kalian yang suka traveling, buat kalian yang suka adventure, dan buat kalian juga yang suka healing-healing, di sini juga ada curug ya, namanya itu Curug Jagapati. Di sini di Cisarua itu Curug Jagapati sudah dikelola, ada panitianya, ada pengurusnya, dan bagus sekali untuk ke Curug Cisarua itu. Dan jalannya juga bagus, view-nya juga sangat bagus, sangat cantik, tidak kalah cantik dengan puncak Gunung Lendra yang kemarin udah saya di episode yang lalu ya udah saya tayangkan, puncak Gunung Lendra yang berada di Neglasari. Dan kali ini kalau untuk curug ya, Curug Jagapati yang berada di Cisarua. Lain Cisarua Bogor, Omat, bukan. Ini Cisaruanya itu Cisarua Cisamun pada rame Desa Jatisari. Ingat saya ke Jatisari euy. Kalau untuk desanya saya kurang tahu ya, dikarenakan saya kan bukan tukang sensus. Kalau mau ke Cisarua kita belok kiri, view-nya juga bagus, tapi kalau mau ke Curug Jagapati kita belok kanan sesuai dengan arahan yang akan saya tuju. Tapi saya bukan mau ke Curug Jagapati ya, saya mau mainnya ke Cidahu, Sawah Pasir, Jagapati, ada kesini belok kanan. Untuk pemandangannya, untuk view-nya sangat bagus sekali, ditemani dengan rungkun dan ruyuk seperti itu. Mana takokak? Tak bari nangis atau nuduh ke takokak mah? Kalau ada yang nanya kakak, apakah jalan sampai ke curugnya itu bagus? Jalan sampai ke Curug Jagapatinya itu mulus, tentu saja bagus dan mulus. Dan akses jalan di sini udah dipelur, jadi meskipun sekarang kita menghadapi musim penghujan, kalian tidak usah takut dikarenakan jalan untuk kesana itu sudah bagus, dijamin tidak akan tisoleda, tidak akan tikosawa, dan juga tidak akan tigodeblag. What is the tikosawa dan tigodeblag? Di translate di Google, dikarenakan saya mah asli orang Sunda medok ya. Dan kalian juga jangan takut, di sini banyak rungkun, banyak ruyuk. Apakah di sana banyak monyet kakak? Tidak, insya Allah ya untuk monyet. Tapi kalau untuk bagong, begu, apakah ada babi di sana? Ya nggak tahu saya juga, dikarenakan kan saya mah kesini mainnya suka siang-siang. Iya, dah saya mah takut bayawa. Gusti kok kerhai? Pas di kamera pas hai. Perjalanan Cidahu Cina nih teh. Teh uplak eplok. Heeh, teh Gusti. Geus uplak aplek. Lah bumi sah ieu meni indah kitu. Heeh. Penginapan. Gunungnya.
banyak pohon langka. Iya. Banyak pohon rarigen dan ramijud. Halo, ada itu, ada baling-baling bambu. Ada baling-baling bambu. Itu pemanggil kerja. Pasti asa kita lukisan. Gusti, ya, menikon seperti di dalam lukisan mimpi. Ayo. Ayo, ah. Anjir, iya lembur naon, cira aja yang lain. Untuk itu kalau kan jauh sih orang. Lembur naon, iya, say. Burusut. Burusut, tadi barasut. Anjir, ayo kira, kurang dia. Eh, saya tanya, balap-balap wihan. Banyak nangka, oi. Ini kalau di sini anginnya gede banget ya teman-teman, dan di sini itu sepanjang jalan itu di udah masuk ke pesawahan perkampungan, tapi masih perkampungan di tengah pesawahan. Gimana gak cantik, gimana gak seru, gimana gak asik kalau main ke sini. Dan buat kalian yang mau main ke Curug ya, di sini kalau musim hujan bagus banget perjalanannya dikarenakan pesawahan dan kebun tehnya. Alah itu seueur buah. Oh mengkol, alah ya Allah yang bi, ya Allah yang diuka. Asal ada nak mulus betul, aing dibawa mengkol ke mah. Cidahu, iya teh berpelokan Cidahu, sing ingat, berasa pohon. Iya teh hitung-hitung map diabadikan cina kete. Tuh, ya tingali, cies, indah sekali. Sawah yang ke- Dan buat kalian yang mau main ke Curug Jagapati, kalau dari arah Pamengpe, kita belok kanan ya, pas ada tulisannya mau ke Padarame, kita belok kanan aja. Dan untuk kalian yang dari arah Garut, kalian belok kiri aja ya. Dan di situ nanti tertulis itu apa namanya teh, dari pangkalan ojek tanyain aja mau ke Curug Jagapati, pasti di sana juga mereka udah pada tahu ya, karena Curug Jagapati itu sendiri sekarang udah mulai viral di sini ya. Dan untuk akses jalan dari awal perjalanan ya, kita disuguhkan dengan perkebunan teh yang sangat cantik. Dan kalau kesininya makin kesininya itu setelah masuk ke pemukiman warga, kita akan disuguhi dengan pesawahan yang indah, cantik, dan juga warga-warganya yang ramah. Jadi buat kalian yang mau main kesini, kalian tidak usah repot-repot bawa perbekalan, karena di sini juga banyak ya warung dan iya makanan mah udah, kalau di sini mah udah jangan dipikirin lagi. Soalnya kalau di sini kan gimana ya, tempatnya itu udah masuk perkampungan tuh. Oh, ini ada pemakaman juga ya, teman-teman. Alim waka mah enggak main badati pararayun mah. Ayo. Saha? Steam ini tadi mau dilalipen air mah geus eueuh laluntur. Nah, boleh. Ya sedikit berbangkit dengan mama ajar wae video urang mah tuh depan. Lah, nah aja. Oh iya, iya material lah. Oke, segitu dulu cerita dari saya untuk hari ini di Kampung Padarame. Semoga kalian bisa menikmati suasana pedesaan yang begitu nyaman, asri, sejuk, dan bikin pikiran itu seketika menghilang ya. Pikiran rarumet, lain pikiran seketika menghilang langsung urang modak. Enggak, ya. Oke, segitu dulu untuk hari ini dari Jeneng Mustika Sari. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting 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 ting. Tes di mana?